adalah kita pada acara ini, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Nanda Ustaz Labu Muhammad Adatul Ilham Bakri PHSS kepada Jawa Tamiya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu lahu ila yawmin qa'illah ma dhaqat illa wa farajah Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد sama-sama kita hormati dan muliakan Mamikda pengurus asrama pengurus cabang Nahdlatul Wathon Kecamatan Kerua yang tiang hormati, tiang muliakan para dewan pengurus pondok pesantren Al-Amin Nahdlatul Wathon Spirit. Yang tiang hormati, tiang muliakan para asatiz, para ustazah, dewan guru Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Wathon Spirit. Bapak ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jelomang kiniki tiang pulunggu teijanin sehat dan sempat isi desida Allah Subhanahu wa taala sehingga tiang pulunggu bawa ngiring bedaid bermuajah dalam rangka untuk menghadiri mensyukuri umur dan menghadiri majlis ilmu. Semoga amal ibadah tiang pulunggu upaya tiang pulunggu saat merelakan waktu istirahat, waktu tidur, waktu berengah niki dicatat tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Insyaallah ya, tidak ada amal sekecil biji atom. Tidak ada amal napi biji napi paling kocek ibu-ibu. Biji kuman. Tidak ada amal sebiji kuman pun yang pulunggu lakukan kecuali itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekir lelah pelungguh hadir di tahun ini, sekir belik pahala. Okay? Sekir ngantok pelungguh datang di tahun dekat ini, sekir belik pahala. Nah, niki. Okay? Justru sekir ngantok, sekir belik pahala. Okay? Al-ajru ala qadril masyakka. Okay? Jadi balasan ini sesuai tergantung dari besarnya usaha yang pelungguh untuk mendapatkannya. Okay? Ada yang datang dengan sehat, ada juga yang datang dengan dalam keadaan setengah sakit. Bibelan pahala ni ibu. Setengah sakit niki insyaallah, nggih. Kenapa? Belian usaha, nggih. Lungguh sa sehat, sa jiga masih belian pahala sang ngantok-ngantok niki. Jadi de angge be ngantok pokon sa hadir niki. Daripada pulungguh tidur istirahat mensari di rumah, lebih baik hadir tidur di tempat niki. Dah kak saat induk kita mendapatkan fadilah keutamaan menuntut ilmu. Gih, marak tapi saat sampun gih disampaikan oleh Ustaz Syamsuddin baru niki, insyaallah gih. Jadi cara tiang pulunggu menghadiri majlisul ilmi niki tidak akan pernah sia-sia. Gih, niki akan menjadi sampan bahasan beliau. Gih, akan menjadi sampan yang akan menyelamatkan tiang pulunggu. Gih.
Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin niki yang belunggu ada di bulan Zulhijjah. Insyaallah beberapa hari ke depan tiang pulunggu akan berjumpa dengan 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah niki hari raya kita semua, hari raya Idul Adha. Nggih. Insyaallah nggih, semoga tiang pulunggu niki diicanin umur yang panjang, okay? Dan insyaallah keluarga tiang pulunggu yang makin niki ada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah diberikan sehat afiat dan kembali, okay? Dengan haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Tiang pulunggu jugalah, okay? Tiang pulunggu bilang malam Senin selalu berdoa. Adik saat tiang pulunggu niki tetap mau diicanin sempat lumba di Makkah Bapak Ibu. Dalam hizib yang tiang kulungguh baca niki, di sana ada doa supaya tiang kulungguh niki bisa memiliki kesempatan untuk pergi ke Mekah. Nabi bacaan biasa kulungguh baca, wahabli fi madinatihi qarara wa rizqan thumma dafnan bil baqi wa khatimatan bi imani wa satara bil mujibi wa bis sami wa sukna ma kata zamana wa qara bi thaibati fi mujawarati syafi. Aniki doa tiang kulunggu adik sate ijanin sempat ya genjah tanah suci Mekah Bapak Ibu, nggih. Wa habli fi madinatihi qarara, ya Allah ya Tuhan gaji jarian gamak tiang niki termasuk dengan sak bedue sempat ya mau datangi kota Madinatul Munawwar. Niki nggih. Wa rizqan bedue rezeki sak cukup nggih jari sangu ai tiang ya lampak. Wa rizqan summa dafnan bil baqi'i lamun bau endah ade sak tiang niki bedue sempat bedue takdir ade sak ninggal di makam baqi. Nah niki nggih. Lihat pulungguh kayun pulungguh ninggal semakamal di makam baki. Nah niki makam baki, makam makla di Mekah baki, di Madinah niki. Okay? Di sanalah dimakamkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau makam kita bertetangga dengan Rasulullah, insya Allah di akhirat juga bertetangga sih. Okay? Segera harap makam makamnya bertetangga di dunia, segera menili akhirat arak sekali neraka lali surga. Tidak mungkin, okay? Insya Allah dengan tiang kulungguh meninggal di baki, okay? Ah, insya Allah nikilah tiang kulungguh salah satu menjadi jaminan surga, okay? Jadi lamun arak ninggal Bapak Ibu keluarga kulungguh di Mekah dia, okay? Dan dia telpon-telpon suri aruan uli dia, ya bayi niki, okay? Solahan ninggal di Mekah niki, justru kulungguh niki bilang baca hizib kan kulungguh berdoa ada saya ninggal di Mekah. Udi meninggal keluarganya sesuruh eh boleh berbeda dah niki, okay? Eh wadah penambil baki, ada insan meninggal di kuburan li baki di Madinatul Munawwarah, okay? Ada insan meninggal di tanah haram ya sudahlah. Kalau meninggal di sana kuburkan di sana, justru niki lebih bahagia lebih aman, okay? Bagi keluarga tiang kulungguh niki, okay? Nah, niki lagu separuh nih dimbani baca esik dengan lalu haji doa niki ibu ibu. Lamun ketawa arti. Wadah penambil baki adik yang saya ninggal ke Mekah. Dimbani baca. Kangkah laun dene ule, ge? Ninggal di Mekah, ge? Lagu misal takdiran meninggalnya, ya ninggal sudah. Ini dikuburkan di Mekah niki. Alhamdulillah itulah salah satu doa yang sering tiang pulunggu baca, ge? Takat sandi ketahuan arti, insya Allah doanya niki dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini injak tiang pulunggu mana mana biji jari, ge? Anak cucu, ge? Insya Allah dengan berkat doa papuknya, berkat baluknya, berkat doa dengan ibu bapaknya niki mengalir terus, okay? Kepada biji jari, okay? Cucu, cicit tiang kulungguh niki, okay? Kemudian Bapak Ibu salah satu yang tiang kulungguh, okay? Yang pada saat niki tidak ada di Makkah Al-Mukarramah dalam rangka mengerjakan manasikul haji, tentunya tiang kulungguh di sini ada syariat yang lain, yakni syariat berkurban, okay? Itulah sebabnya maka syariat maka Idul Adha niki juga tersebut isi dengan sasab sebagai hari raya kurban. Jadi Idul Adha tidak bisa dipisahkan dari
Dari berkurban niki maka pentinglah tiang pelungguh juga untuk mengetahui, memahami terkait dengan fikih kurban niki. Gih, memang sempatlah tiang pelungguh membahasnya di pengajian subuh. Gih. Tapi pembahasan kurban niki marabasan Ustaz Syamsuddin Baru niki tulus zaman, butuh waktu yang panjang karena pembahasannya lebar dan panjang dan lebar, gih. Panjang kali lebar, luas. Itulah sebabnya makin niki yang melanjutkanlah pembahasan tentang kurban niki. Karena tinggal sebentar lagi Bapak Ibu, gih. Tinggal sebentar lagi. Kalau misalkan nanti dari pemerintah mengatakan 10 Zulhijjah jatuh pada tanggal 10 Juli, ya kita ikuti 10 Juli, gih. Oh, lagu Mekah tanggal 10 Juli. Tidak ada kaitan dengan Mekah, gih. Tidak ada kaitan dengan Mekah. Karena Bapak Ibu, yang namanya hukum menentukan awal, ya takriru awali sahar atau akhir sahar niki, tergantung, diserahkan tergantung dari kondisi, situasi, geografis, alam masing-masing. Okay? Jadi tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Kalau di Mekah tanggal 9 Juli berdasarkan metode menentukan awal bulannya jatuh 9 Juli, ya berarti 9 Juli. Jangan menyamakan, memaksakan menyamakan. Karena kondisi alam, kondisi situasi geografis tiang pelungguh dengan Mekah tentunya tidaklah sama. Okay? Pelungguh di Indonesia puasa misalnya Bapak Ibu. Puasa tiang pelungguh di Indonesia lebih kurang 12 jam, okay? Dari jam berapa niki? Dari jam misal anggap dari jam 6. Okay? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17. Sekitar 12 sampai 13 jam lah di Indonesia, nggih. Di Indonesia niki. Tapi di belahan dunia lain tidak bisa mereka mengikuti marak yang pelungguh niki. Ada yang siangnya lebih panjang niki, nggih. Ada yang malamnya lebih panjang niki. Arasa sekecean dan puasa, arasa beluan dan puasa, nggih. Itu diserahkan tergantung dari kondisi alam masing-masing. Okay? Itulah sebabnya usul fiqh mengatakan ma'illah ya al-hukmu yaduru ma'al illah. Jadi hukum niki nanti berbeda-beda. Okay? Tergantung dari situasi dan kondisi tiang pelungguh. Okay? Nikilah. Maka tidak bisa dipaksakan. Yang paling penting adalah tiang pelungguh mengikuti saja pengumuman dari pemerintah melalui sidang isbatnya nanti. Okay? Nih, kalau 10 Juli ya 10 Juli. Okay, kalau 9 Juli ya 9 Juli kita mengikuti pemerintah. Dan dari Nahdlatul Wathon juga, okay, sudah menyatakan bahwa Nahdlatul Wathon mengikuti pemerintah. 10 Juli pemerintah, maka tiang pelungguh 10 Juli, okay? Berbeda dengan ormas yang lain, ya. Berbeda dengan ormas yang lain. Maka Bapak Ibu, dalam pembahasan tentang kurban niki ada beberapa poin-poin penting, okay? Mulai dari hukum berkurban, kemudian bagaimana hewan-hewan yang boleh untuk dikurbankan, bagaimana kriteria hewannya, kemudian bagaimana setelah disembelih hewan kurbannya niki diapakan, kalau disedekahkan kemana disedekahkannya. Jadi ada beberapa poin penting, okay, yang dibahas dari kurban niki. Tapi berhubung waktu mungkin tidak akan cukup, langsunglah kita ke pembahasan yang terakhir. Kita dari belakang ke depan nanti, okay. Pembahasan terakhir niki yang pilih agar manfaatnya lebih banyak, karena kalau di awal niki manfaatnya mungkin bagi orang yang akan menyembelih. Ibu-ibu jarang ada sembelih hewan kurban, nggih. Biasanya bawa bapak doang menyembelih. Jadi ilmu seawal-awal niki ya ilmu penyembelih. Tapi ilmu yang belakangan niki ya berlaku lebih umum. Jadi manfaatnya lebih banyak, nggih. Jadi poin yang terakhir kita lihat, setelah hewan kurban niki disembelih, okay, bagaimana kemudian proses disebarkan, didistribusikan, dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca kitab niki. Wala ya'kulul mudhahi syai'an minal udhiyatil manzurah wa ya'kulu minal mutatawwa'i biha wala yabi'u minha. Okay? Wala ya'kulul mudhahi syai'an minal udhiyatil manzurah. Dengan sak berkurban, lamun kurban niki kurban nazar, ndeng kanggo kelore dakaan sekecek, jangan kurban niki. Nggih. Okay? Lamun kurbannya niki adalah kurban nazar, artinya kurban niki adalah kurban wajib. Maka dengan sak berkurban ndeng kanggo rasa dakaan sekecek, dakaan sak setolah. Nggih. Okay?
tidak boleh dia merasakannya. Sebaliknya wayakulu minal mutatawwi biha, kecuali lamun kurban niki adalah kurban sunnah, nggih. Kebetulan ada rezeki ya berkurban dia, din wah bernazar sekedar ada rezeki ya bau berkurban. Kurbannya niki adalah kurban sunnah, maka kalau kurban sunnah kanggun ngerasa dengan sak berkurban niki, nggih. Ya wala yabi'u minha, juga hewan kurban niki tidaklah boleh diperjualbelikan. Nggih. Tidak boleh diperjualbelikan niki mazhab ini pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'iyah. Adakah ulama yang membolehkan memperjualbelikan daging kurban? Ada. Nggih. Siapa niki? Ini adalah pendapat ulama-ulama mazhab Hanafiyah. Nah, bukan mazhab pelungguh niki, nggih. Nantilah kita bahas lebih detail. Al-udhiyatul manzuratu ya takhruju min milkin naziri bin nazri. Jadi kurban nazar niki nggih mengeluarkan kepemilikan dengan sak bernazar niki di saat dia mengucapkan nazarnya. Jadi dia keluar kepemilikan nazar niki dengan nazarnya itu. Kama law a'taqa 'abdan, sebagaimana orang yang memerdekakan budak. Lamun dengan memerdekakan budak, berarti budak niki masih jadi ibni atau ndak ibu-ibu? Tidak lagi, nggih. Karena sudah dimerdekakan. Nggih, sudah dimerdekakan. Begitulah juga dengan hewan yang sudah dinazarkan untuk dikurbankan, sudah tidak lagi menjadi hak dari orang yang berkurban niki. Nggih? Ah niki. Nah, misalnya pelunggu bernazar, nggih. Oh, lamun lulus biji geniki begawian ya bernazar lema idul adha ya berkurban basen pelunggu, ternyata luluslah biji pelunggu niki, maka pelunggu wajib untuk berkurban, nggih. Karena niki adalah kurban wajib, pelunggu ndek kanggo rasa kurban niki, nggih. Tidak boleh mencicipinya walaupun sedikit, nggih. Niki kenapa? Karena nazar. Yang perlu juga tiang pulunggu memperhatikan bahwa nazar niki maksudnya Nabi, nazar niki adalah ijabatul mandubah bisigo. Bahasan ulama bahwa nazar seperparan aran nazar niki adalah mewajibkan yang tadinya niki hukumnya sunnah menjadi wajib dengan sigo. Okay? Dengan sigo, dengan ucapan. Jadi misalnya masih dalam angin doang, bapak ibu di mana aran nazar niki? Okay? Wah, jangan berniat lae, lamun lulus anak kenja ya kok ya ke Nabi, ya kok berkurban lemak le Idul Adha. Tapi niki diucapkan hanya dalam hati. Niki termasuk nazar atau bukan? Bukan. Nggih? Ah niki. Baru disebut nazar manakala penungguh mengucapkannya. Mengucapkan lemak, lamun lulus bijo jaring, lamun selamat, paku balut tiang niki, ya kok bernazar. Ya tiang bernazar, nggih, ya berkurban lemah itu lana. Jadi ada syarat, ada sighahnya. Nggih. Jadi rukun nazar niki ada manzur, ada yang dinazarkan. Ada nazir, orang yang bernazar. Ada manzur alaih yang dikaitkan dengan nazar. Manzur alaih niki adalah hal-hal yang minimal mubah. Nggih. Ning kanggo pelunggu bernazar tipe hal-hal yang maksiat. Ambil contoh maksiat, misal mau bareh botoh menang berjudi ya. Nah, ek nazaran ya dia, ek berkurban. Oh, tidak bisa di sini, tidak berlaku nazarnya. Okay? Nazar niki hanya boleh dikaitkan pada minimal hal yang mubah. Okay? Minimal hal yang mubah. Okay? Ah, niki lamun selamat biji jaring ke kelampan niki perjalanan sekolah yang bernazarlah tiang niki undang dengan berizin misal aniki boleh. Kenapa? Dengan kelampan sekolah niki kan hal mubah, tidak boleh dikaitkan kepada hal yang maksiat. Kemudian yang keempat, syaratnya rukunnya adalah haruslah ada sighahnya. Okay? Jadi lamun tak ucapan dalam angin doang niki mana ada nazar. Wan berjanji paku-paku lain misal oh lemak jaik ya kau sembelih nabi sembelih hewan berkurban lamun selamat ketuan niki paku niki pulungguh sapun ucapan atau dalam angin doang. Oh, dalam angin doang. Oh, nikman jadi nazar dan niki, okay? Barulah jadi nazar kalau diucapkan.
Nggih, kalau diucapkan masih sekedar niat orang namanya niki. Nggih. Begitulah nazar. Jadi kalau dia dinazarkan berjadi kurban niki menjadi kurban wajib. Karena dia kurban wajib, maka kurban niki tidak lagi boleh dia mencicipinya. Nggih. Ah niki. Hatta lau atlafaha lazimahu dhamanuha. Sehingga dengan sa berkurban nazar niki, nggih. Lamun gara-gara niya isin sede misal hewan kurban niki wajib dia ganti. Wajib dia ganti. Nggih. Misal sampun beli napi, sampun beli BMB. Nggih. Ya siap-siap yasin berkurban. Lahan napi rawat BMB niki sebelum datang hari penyembelihannya. Di tengah-tengah perawatan arak tur lokes, arak tur loek, arak tur cacat hewan niki gara-gara niya, nggih. Maka dia wajib menggantinya, nggih. Bisa juga bebek itu walaupun bebeknya, nggih. Kenapa? Karena niki sudah tidak menjadi hak dia, nggih. Jadi kalau ada apa-apa dengan hewan kurban niki, wajib dia ganti. Fa iza naharaha lazimahu tasadduqu bilahmiha. Nggih. Sehingga lamun dengan niki naharaha menyembelihnya, wajiblah dengan niki untuk mensedekahkan dagingnya niki. Falau akharahu hatta talifa lazimahu dhamanuhu. Menu endah misal dengan niki lamun simpen jangan niki. Nggih, jangan nazar niki. Dia simpen jangan nazar niki setelah disembelih mun simpen nasi dengan niki. Dikman bagian dengan sak berhak. Nggih. Sampai daging niki jangan niki membusuk ibu-ibu. Nggih, sedelah pokok rasa niki. Wajib dengan niki genti eh. Nggih, wajib dengan niki ganti. Kenapa? Sejatinya jangan sasin simpen niki hak orang, bukan hak dia. Nggih. Kenapa? Kan niki tadi jangan niki jangan kurban nazar. Nggih. Jangan dari kurban yang wajib niki. Jadi wajib dia ganti. Nggih. Wala yajuzu lahu ayakula minha syai'an. Jadi ning kanggo ya kelor isi dengan saben nazar niki sebagian dari kurban nazar niki. Kiasan ala jaza'is soidi, nikilah diambil hukumnya dari hukum jaza'is soidi. Bikinin hukum jaza'is soidi, bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, jaza'us soidi niki maksudnya adalah mengganti hewan buruan. Hewan buruan niki berlaku pada orang yang berihram atau orang yang sedang berada di tanah haram. Okay? Nah, misal pelunggu ada keluarga di Mekah Al-Mukarram. Dia berada di Mekah sedang berihram, sedang haji. Tidak boleh dia pergi memburu. Okay? Kalau ada yang diburu kemudian mati hewan niki, wajib dia menggantinya. Okay? Mati sapi, terganti si sapi. Mati unta, terganti si unta. Okay? Inilah yang disebut sebagai jaza'is soidi. Wajib diganti dia. Okay? Kenapa? Karena larangan memburu di sana. Kalau bagi orang yang sedang berihram. Ya, pertama orang yang sedang berihram baik di kota Mekah atau di luar kota Mekah Madinah. Nggih. Okay? Orang sedang berihram, misal Bapak Ibu pelunggu ada keluarganya sedang berihram. Nggih. Okay? Kemudian dia jalan-jalanlah melihat kota-kota sekeliling Mekah Madinah. Di luar Mekah dan Madinah jalan-jalan dia. Nggih. Okay? Pergi ihram masih statusnya masih status ihram. Kemudian di perjalanan dia memburu misalnya. Seriuk misal napi, seriuk unta atau napi pun juga dia memburu mati ontanya, wajib dia ganti. Berapa dia ganti? Seharga onta. Onta niki begak mahal ibu-ibu, okay? Begak mahal niki. Nah, itulah makanya perlu berhati-hati, okay? Bagi orang yang berihram, meskipun itu di luar kota Mekah dan Madinah. Yang kedua, bagi orang yang sedang berada di kota haram, meskipun tidak sedang berihram, okay? Jadi misal pelunggu berdua biji jari niki sekolah dia di Mekah, sekolah di Madinah, tidak sedang berihram, tapi sedang berada di kota haram, tidak boleh dia juga dia berburu. Kalau ada sampai yang mati hewan dia tahu niki, maka wajib dia menggantinya dengan hewan semisal. Itulah kiasan, gih, dari kurban nazar niki. Gih, wadimaul jabaronat, falau akala minha syai'an gharama. Okay? Maka apabila dengan niki keloran, okay? Ambil bagian walaupun sedikit dari kurban nazar niki, maka dengan niki haruslah menggantinya. Okay?
wala yalzimuhu iraqatu damin saniyan li'annahu qad fa'alahu. Lagu dengan nikin dek wajib ia begorok malik. Nggih, dek wajib begorok malik. Nggih, jadi dari legar julu. Misal lara sebagian sing kelor. Entah dia lupa atau tidak sengaja atau memang sengaja, sebagian dia makan, tidak diwajibkan untuk menyembelih hewan baru. Jadi sekedar diwajibkan untuk mengganti seukuran yang dia makan. Nah, niki nggih. Misal kebetulan yang dia ambil jangannya rasa jeluang. Nggih, mungkin dia belum tahu atau dia memang terpaksa, nanti harus diganti sebesar apa sejeluang niki. Nah, nggih. Jadi tidak diwajibkan harus menyembelih satu lagi, nggih. Ah niki. Wa fi ma yudminu aujuhun. Nggih. Jadi bagaimana apa yang akan diganti niki, ada beberapa pendapat. Ar-rajihu. Pendapat yang rajih wa nasu alaihi Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan inilah yang ditulis oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya, annahu yugrimu qimatahu kama law atlafahu ghairuh. Jadi cara dengan niki berganti adalah dengan cara membayar atau mengganti qimatahu sesuai dengan harga dari yang dia makan niki. Nggih. Wasani yalzimuhu mislul lahmi, atau dengan cara yang kedua mengganti dagingnya sesuai dengan daging yang dia ambil. Nggih. Nah, sesuai dengan daging yang dia ambil. Misal dek manwika. Nggih. Wong tak serah kurban niki jok panitia kurban mesen barah lamun wates beli hewan niki nya are am ki impung sakana bahasa nggih kemben ngidam sedinem kembali misal niki belum tahu dia akhirnya dibawa alah daging niki ke tempatnya, ke tempat istrinya di rumahnya, besok baru dia tahu wonten kanggo. Berarti dengan niki haruslah menggantinya. Niki pendapat saya kedua, harus mengganti isi impung kanan niki. Jadi harus sesuai dengan daging yang diambil. Nggih. Niki pendapat yang kedua. Jadi harus sesuai dengan daging yang diambil. Wasalisu pendapat yang ketiga, yusyariku bihi fi zabihatin ukhra. Nggih. Pendapat yang ketiga, berbentan pelungguh ya begenti dengan cara nggih bergabung kance sembelihan dengan lain. Dimaksud niki misal arak dengan nyembelih sampi nggih pelungguh tamak nama lek niki. Ya ada saniki ada bagian pelungguh di sana dan itu yang disedekahkan, nggih. Ah nikilah caranya tiang pelungguh, tapi yang paling rajih, yang paling tepat niki adalah dengan cara menggantinya dengan uang, bahasa niki, nggih. Ah menggantikannya dengan uang sesuai dengan harga, jangan niki lamun terjual. Nggih. Ah niki Bapak Ibu, wa amal mutatawu biha fayustahabu lahu ayyakula minha, kecuali lamun jangan kurban niki, jangan kurban sunnah. Gih, kurban sunnah bukan kurban nazar. Fayustahabu lahu, gih, maka di sini justru sunnah pelungguh ya kelor. Gih, justru sunnah pelungguh baik bagian. Nggih, tipa dengan sabar kurban niki, lamun kurban niki adalah sampinya sampi sunnah denuah bernazar, maka sunnah maun pahala misal ya bait bagian. Nggih, yustahabu lahu ayyakula minha. Bal bahkan kila bil wujubi liqaulihi ta'ala faqulu minha. Bahkan ara enda pendapat ulama justru kewajiban Bapak Ibu. Nggih. Ada ulama qil, tapi niki qil niki bisa bermakna bahwa Imam Syafi'i tidak mengetahui siapa yang menyampaikan, atau bisa juga bermakna bahwa yang menyampaikan niki adalah ulama yang minoritas. Qila dikatakan juga bahwa oh bahkan wajib dengan niki ya bait bagian oleh kurban, jangan kurban sak sing kurbanan niki. Dasarnya mana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fakulu minha, dan makanlah sebagian dari sembelihan niki. Wasahihu al istihbabu liqaulihi ta'ala wal burna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Sapaling tepatnya niki berembe, sapaling tepatnya niki sunnah hukum nggih. Yang paling tepat niki sunnah, tidak wajib orang yang berkurban niki mengambil bagiannya. Lamun wajib niki paling susah Bapak Ibu saya Jokowi nggih. Biasanya presiden bilang tahun niki berkurban, digilir setiap provinsi berbeda-beda setiap tahun. Okay. Lombok kita wah nak mau bagian, kesampun mau bagian. Okay. Biasanya yang dikurbankan Jokowi ini kisampi saya paling beli.
Jokowinya di Jakarta, sampingnya ada di mana-mana, dikurbankan. Anden wajib berani payin dulu ya kesisihan buat Jokowi tatong di Jakarta. Gih? Tapi ternyata niki hukumnya sunnah. Baun bayi teh baun ende. Ipak dengan sa dengan saya nyembelih niki. Nggih. Ah boleh misalkan pulunggu nyembelih pajak panitia baik beselapun bagian ari ende kembait yang nggih. Karena biasanya panitia kurban niki dia mengira yang mau yang berkurban mau mengambil bagian, biasanya kesisihan doang sebaru. Nggih. Baunlah pulunggu niki untuk menyatakan mengatakan pajar niki tukang kurban niki ende kebagi baik bagian tiangnya bagi ibe sembih niki nggih. Ah misal niki. Anikilah Bapak Ibu. Jadi tidak menyusahkan, gih. Kadang juga kalau pelungguh mau mengambil, ambillah yang sekedarnya saja, gih. Yang sekedarnya saja, jangan mengambil yang menyusahkan panitia kurban. Baru separuh mesen, request dia, gih. Oh, barang lagu disembelih dia, ari papa napi, papa isi selat, papa celadeng, apa celadeng sih? Payo juru niki rumuruh mesi panitia ni. Ah niki lah Bapak Ibu. Jadi kalau mengambil ambil berkahnya saja sedikit saja, okay? Jangan di request mau ngambil paha kanan, impung kanan, otak, na buit bahkan sin melalui, okay? Ah niki Bapak Ibu. Walbunna ja'alnaha lakum min sya'irillah ja'alaha Allahu subhanahu wa ta'ala lana la 'alaina. Jadi jangan sembelihan niki boleh tiang pulungguh ambil, boleh juga tidak. Nggih. Wabil qiyasi 'alal aqiqah, begitu juga dengan aqiqah wal afdalu at-tasadduqu bil jami'i illa al-luqmata aw luqmatani yaquluha fa innaha masnunah. Jadi yang lebih afdal niki adalah pulungguh mensedekahkan semuanya. Lamun pulungguh berketuan bil lebih afdal niki lebih afdol pelungguh atas sodduku bil jami'i mensedekahkan semuanya. Okay? Illa lukmata awil lukmatani yakuluha atau lamun milih baitnya bait sebagian saja al lukmah niki sesuap. Awil lukmatani atau dua suap sekecek lah niki. Okay? Intinya bagiannya adalah sedikit. Yakuluha fa innaha masnunah. Jadi sekedar untuk menuntaskan mengambil pahala sunnahnya. Okay? Jadi sunnah hukumnya mengambil sebagian. Wa qala al-Imam wal Ghazali. Wa qala al-Imam di sini adalah al-Imamul Haramain. Imamul Haramain dan Imam Ghazali berbahasa at-tasadduqu bil kulli ahsanu ala kulli qaulin. Jadi mensedekahkan semuanya niki lebih bagus. Nggih, daripada mengambil sedikit sebagian ya, sesuap dan lain sebagainya. Falau lam yarud at-tasadduqu bil kulli faman ladzi yaf'al. Lagu misal arak dengan dek kayun niki ya sedekahan selapu ruun jangan sembelihan niki berbeda tanda bagi mungkin kila ya kulu an nisfu ya kulun nisfa wa tasadduqu bin nisfi. Oh dengan niki hendaklah dia makan setengah dan disedekahkan setengah liqaulihi ta'ala fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Okay, jadilah dalam Al-Quran disebutkan maka makanlah dari sembelihan hewan kurban niki dan berikanlah juga kepada fakir-fakir. Okay? Jadi pendapat saya pertama menurut Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Haramain, hewan kurban niki dibagi dua. Okay? Bagi dua. Niki pendapat pertama Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bagi dua, setengah untuk orang yang punya hewan, setengah lagi untuk disodakohkan. Okay? Niki menurut Imam Al-Ghazali, Imam Al-Haramain. Faja'alaha Allahu nisfain, maka Allah menjadikannya dua bagian. Wa hadza nassu 'alaihi Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu fil qadim. Niki adalah pendapat qadim Imam Syafi'i. Wa qila yaqulu sulusa wa yahdi sulusa wa yatasaddaqu bis sulusi liqoulihi ta'ala wa 'atimul qani'a wal mu'tarra. Pendapat saat terbaru Imam Syafi'i dan nikilah pendapat yang masyhur di kalangan masyarakat Sasak niki Bapak Ibu. Jadi jangan kurban niki terbagi telu. Sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga niki untuk hadiah, sepertiga niki untuk disedekahkan. Nggih. Jadi dibagi sepertiga. Ah niki pendapat Imam Syafi'i yang terbaru ketika beliau berada di kota Mesir. Ketika beliau berada di kota Baghdad, Irak, beliau berpendapat oh jangan niki terbagi dua.
setengah bagi yang berkorban, setengah untuk disedekahkan. Tapi pendapat baru beliau terbagi telu, sepertiganya niki untuk orang berkorban, okay? Untuk keluarganya yang berkorban niki. Sepertiganya lagi untuk hadiah. Sepertiganya lagi niki adalah untuk sedekah, okay? Faja'alaha salasa. Jadi niki ada tiga bagian. Wal qani'u al-jalisu fi baitihi. Okay? Jadi wa'at'imul qani'a wal mu'tarra. Jadi di dalam ayat niki tersebutan pulunggu ya jalanan, ya bagian, jangan kurban niki kepada siapa? Al-qani'a wal mu'tarra. Siapa al-qani'a niki? Al-jalisu fi baitihi, dengan sandek berdui pegawaian. Jalisu fi baitihi, momot doang kebali. Okay? Jadi dengan al-qani'a niki juga termasuk orang yang boleh untuk diberikan napi kurban niki. Wal mu'tarra as-sa'il. Sementara al-mu'taro niki adalah dengan miskin sang ngendeng-ngendeng tengah jalan niki. Asail dengan sang ngendeng-ngendeng niki Bapak Ibu, nggih. Okay? Biasanya orang-orang kalau tiang niki pernah ada pengalaman Bapak Ibu. Setiap malam Idul Adha, Idul Fitri di kota-kota besar di Jakarta niki selalu ramai pinggir jalan dengan orang meminta-minta. Selalu ramai. Nggih. Okay? Coba sekali tiang sugul malam-malam malam Idul Fitri. Tiang saksian niki seberang jalan arah niki bapak-bapak kanca keluarga. Bapaknya, ibunya, anaknya tinduk leserin jalan. Nggih. Okay? Tinduk leserin jalan niki kelah tipa. Anti dengan ngendeng wah. Awal-awal kita kasihan, nggih. Okay? Kenapa? Karena kita melihatnya ya Allah malam Idul Fitri, nih malam hari raya dia ada di pinggir jalan. Ternyata lolosan sekecil arah ngalik. Lolosan sekecil arah ngalik. Kiri kanan penokan ternyata, nggih. Ternyata niki sudah menjadi budaya di sana, nggih. Iya tahun demen lalu dengan ngendeng-ngendeng niki. Pokok malam Idul Fitri yang tadinya tidak susah, pesusah-susah diri. Nggih. Pesusah-susah diri. Kawun tinduk di pinggir jalan niki, Bu. Karena malam Idul Fitri Idul Adha niki malamnya tidak pernah tidur, nggih. Selalu ramai jalanan niki di kota-kota besar niki. Niki wadon tindu istirahat kancen jauh nge anak masih koce jauh nge. Musa anak nih lah pemanik niki nih. Menyinggah jaga anak niki pokoknya teperiak ruan nih. Jauh nge sebini aneh dah niki ngendeng tokol momo wadon tindu di singgir jalan niki. Niki lah yang disebut oleh Al-Quran sebagai Al-Mu'tar, nge. Orang-orang yang meminta-minta. Nikilah yang berhak mendapatkan bagian sepertiganya lagi, okay? Sepertiganya itu nikilah yang mendapatkan bagian. Jadi wa'at'imul qani'a wal mu'tar. Yang pertama untuk bagian si penyembelih, yang ke sepertiga kedua untuk bagian al-qani'a. Orang yang napi kekurangan tapi tidak meminta-minta, okay? Kekurangan dia tapi tidak meminta-minta. Niki. Yang ketiga, sepertiganya lagi kepada al-mu'tar. Sudahlah kekurangan dan meminta-minta. Nikilah yang disebutkan untuk dibagi sepertiga-sepertiga. Wa qila ghairu zalik. Wa hadza huwal jadidul asah. Fa'ala hadza famal muradu billazi yahdi ilaihim. Aniki kemudian siapa yang orang yang akan diberikan hadiah? Qila humul mujtamiluna minal fuqara'i. Oh, dengan saya mau hadiah niki adalah orang-orang fakir-fakir yang al-mutajammilun, yang tidak meminta-minta tadi niki, okay? Jadi dia fakir, tapi meskipun dia fakir, kekurangan, dia tidak meminta-minta. Nikilah yang disebut sebagai mutajammilun. Bagus akhlak, akhlaknya yang jamil, okay? Hulukun jamil. Akhlaknya bagus, tidak meminta-minta. Bagi mereka niki hadiah, okay? Fayarji'u hasiluhu ila tasadduki bisalasain, bisulusain. Jadi pembagiannya adalah 2/3 untuk disedekahkan dan hadiah, 1/3 niki untuk orang yang menyembelih niki, nggih. Okay? 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 untuk yang menyembelih, 1/3 untuk disedekahkan, 1/3 untuk hadiah. Jadi dengan 2/3. Nggih. Wa hadza ma hakahu Abu Thayyib anil jadidi wa sahahahu. Nikilah juga pendapat dari Al-Imam Abu Thayyib yang beliau kemudian sahihkan. Niki pendapat sak paling kuat, nggih. Okay? Lombok niki niki jaga pendapat tak tegak dulu, Bapak Ibu, nggih. Okay? Kebagi telu. Pulungguh sampun rengah, nggih. Okay?
guru ngaji, guru-guru ngaji tiang pulungguh lah. Tiang pulungguh diajarkan seperti niki. Jadi diajarkan niki dibagi tiga, nih. Bagi orang yang menyembelih sepertiga, bagi orang meminta-minta, kemudian bagi orang yang tidak meminta-minta, nih. Jadi sepertiga, sepertiga. Nah, sepaling solahnya niki, lamun orang yang menyembelih niki keadaannya berkecukupan, ya, jangan ambil sepertiga, ambil sedikit saja. Marabasan Imam Ghazali sebaru niki, hanya lukmatun, hanya ya sebut sapi sesuap niki, sekedar mengambil berkahnya saja, nggih. Okay? Sekedar mengambil berkahnya, tidak harus, tidak wajib sepertiga niki, nggih. Okay? Ya, jadi waqilahumul agniya wa qala asy-syekh Abdul Hamid yaqulu sulusa wa yatasaddaqu bisulus wa yahdi bisulus. Ah. Al agniya wal mutajammilin walau tasaddaqa bisulusain kana ahabu wa naqala al banduniji ya kana tasadduqi bisulusain afdalu 'anil nasi wallahu ta'ala a'lam. Niki maksudnya sama saja, nggih. Okay? Wa alam anna mawdi'al udhiyati al intifa'u. Wa'lam anna mawdi'al udhiyati al-intifa'u. Dan ketahuilah bahasan beliau di sini, Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni, ketahuilah bahwa tujuan dari berkurban niki kan manfaatnya. Fala yajuzu bai'uha, maka itulah sebabnya ndek kanggo dijual. Nggih. Kalau dimanfaatkan boleh. Lagu lamun dijual ning kanggo. Nah niki, nggih. Fala yajuzu bai'uha, tidak boleh diperjualbelikan. Bal wala bai'un jilduha, bahkan tidak boleh diperjualbelikan kulitnya. Aniki, tidak boleh diperjualkan belikan kulitnya. Wala yajuzu ja'alahu ya ujratan lijazar wa in kana tatawuan, bahkan tidak boleh untuk dijadikan sebagai ujrah, upah bagi orang yang menyembelih. Wa in kana tatawuan, meskipun niki adalah kurban sunnah. Aniki bapak ibu, jangan sampai yang pulungguh salah paham, gih. Jadi dengan saya menyembelih niki, dengkanggo tebaitan jangan niki sebagai upah. Lamun pulungguh yang ngebeng tipa dengan saya menyembelih, niki larinya adalah serkah. Jangan dibahasakan sebagai upah. Aniki, gih. Jangan dibahasakan sebagai upah. Kanggo niki baik dengan saya menyembelih niki boleh. Nah, kenapa? Karena dia muslim. Jadi larinya niki sedekah saja, bukan sebagai upah, nggih. Bukan sebagai upah. Ah niki nanti diberikan saja pada kenaan, nggih. Cuman beda bahasa saja niki, nggih. Pada dan mau lagu beda bahasa. Beda bahasa menunjukkan beda hukum juga niki, nggih. Hati-hati. Ah jadi bagi orang yang jazar, istilahnya di sini orang yang penjagal, niki boleh dia mengambil dengan syarat niki sebagai sedekah bagi dia, bukanlah sebagai ujrohnya, nggih. Dan juga tidak boleh diperjualbelikan, nggih. Nah, tidak boleh diperjualbelikan. Bal yatasaddaqu bihil mudhi. Tapi kemudian dia niki bersedekah. Bal yatasaddaqu bihil mudhi au yattakhizu minhu ma yantafa'u bihi, atau dengan menyembelih niki menjadikan barang niki sisanya niki menjadi hal-hal yang bermanfaat. Jadi intinya tidak boleh dijual, okay? Dagingnya tidak boleh dijual, okay? Kemudian kulitnya juga tidak boleh dijual. Berarti solusi niki biasanya kan kulitnya tidak dipakai, jarang dengan kadu, jarang dengan telur kulit, okay? Makin-makin niki jaga tapi tegoreng dari kerupuk lendong, nggih. Tapi termasuk jarang juga niki Bapak Ibu. Jarang juga niki, nggih. Tetaplah tidak boleh niki untuk dijual. Nggih, tidak boleh untuk dijual, tapi haruslah untuk dimanfaatkan. Kembali lagi tadi konsepnya wa'lam anna mawdi'al udhiyah al-intifa'. Karena yang menjadi pokok dari udhiyah niki adalah manfaat. Jadi bagaimana caranya supaya dagingnya niki bermanfaat, bukan dijual, nggih. Yatakhizu minhu ma yantafi'u bihi min khufin, jadi silakan dimanfaatkan untuk dibuat berbagai macam kerajinan. Min khufin, buat sepatu mungkin, au na'lin, pia jari sandal jaga, au dalwin, pia jari ember jaga, nggih. Beduk jaga, kasidah jaga, nggih. Au ghairihi dan lain sebagainya. Nggih. Wala yujaruhu, ya. Wal qaranu kal jildi wala yujaruhu, nggih. Tidak boleh juga disewakan.
Ah, bapak ibu niki tidak boleh juga disewakan. Nggih, pihak sandal niki kadulu niki, mpesewe sandal niki tidak boleh juga, nggih, pada kenen. Wal qarnu kal jildi, begitu pun juga dengan tanggeknya. Nggih, begitu pun juga dengan tanggeknya niki kal jildi, dia sama seperti kulitnya, tidak juga boleh untuk dijual. Nggih, wa inda Abi Hanifah rahimahullahu taala annahu yajuz bayuhu wa tasaddaqu bi samanihi. Kecuali niki pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah. Nggih. Okay? Jadi Al-Imam Abu Hanifah seperti yang saya sampaikan di awal tadi membolehkan yajuzu bai'uhu. Jadi boleh dia untuk menjualnya. Wa tasaddaqu bi samanihi. Kemudian hasil jualannya niki dinapi disedekahkan. Nggih, okay? Disedekahkan ke masjid ke untuk dimanfaatkan. Beliannya keset jaga kan bermanfaat. Nggih. Okay? Beliannya mik jaga dari hasil penjualan kulitnya niki, nggih. Aw ayastari bi ainihi ma yantafa'u bihi fil bait, nggih. Lanal qiyasu 'ala al-lahmi wa sahibit taqrib hikayatun qawlu gharib annahu yajuzu bai'ul jildi wa yusarrifu samanuhu musarrifal udhiyah wallahu ta'ala alam. Jadi boleh dijual, dan jualnya niki boleh disedekahkan atau hasil jualannya niki diberikan kepada orang yang berhak tadi, nggih. Kepada orang yang meminta-minta niki diberikan niki hasil jualannya, nggih. Niki menurut pendapat Abu Hanifah, Bapak Ibu. Tapi ya mazhab yang kelungguh mazhab Syafi'i tidaklah membolehkan, nggih. Kenapa? Konsepnya dari awal sudah jelas. Nggih, maudhi'ul hudhiyah al-intifa', nggih. Jadi konsep berkurban niki adalah manfaat. Berkurban niki ibadah ritual. Nggih. Jadi lamun sekedar milih bersedekah hanya napi beden kan sedekah biasa biasa. Nikilah maksudnya Imam Syafi'i. Nggih. Mun mulu milih bersedekah angkat beras bis kali-kali sedekahan. Nggih. Jangan niki pakai pakai menjual hasil dari kurban niki, nggih. Oh, tapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa kurban niki ibadah ritual. Okay? Yang dicari itu adalah adik bermintaan, adik sak jangan niki dimakan, dimanfaatkan. Okay? Tidak untuk disedekahkan, dikonversi, dirubah menjadi uang. Okay? Kenapa? Kalau dirubah jadi uang, menurut beliau sudah tidak lagi seperti asas ide dasar kenapa harus berkurban. Okay? Jadi sedekah biasa lari niki. Inilah yang tidak disetujui oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi sekedar sedekah ya sedekah, nggih. Kalau mau bersedekah ya pakai uang, nggih. Jangan menguangkan kurban, begitu maksudnya niki. Jangan menguangkan kurban, nggih. Karena kurban niki adalah ibadah yang ritual, nggih. Ritual memang sudah dari sananya, nggih. Hewan apa yang dikurbankan, bagaimana kriterianya sudah lengkap disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbendan terbagi lengkap semuanya, tidak bisa dirubah-rubah atau dimodifikasi sesuai zaman. Okay? Nah, kalau Rasulullah mengatakan yang boleh dikurban niki giblas, bembe, kau sampi onto, jangan nanti tapi merubah-rubahnya ke manok. Nah, niki berkurban si manok, berkurban si bembe tidak pernah disebutkan. Kenapa? Karena niki sudah lengkap disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Far'un mahallu tadhiyati ya baldul mudahi, mahallu tadhiyati baladul mudahi. Jadi tempat untuk menyembelih niki, nggih, sebaiknya sebagusnya yang di tempat orang di desa, orang yang punya kurban niki, nggih. Ah, Pelunggu misalkan orang sepit mbelen solahan Pelunggu berkurban di desa Pelunggu, nggih. Pelunggu orang kondok mbelen solahan Pelunggu berkurban di desa masjid sepit, masjid kondok, nggih. Ah, niki yang lebih bagus, nggih. Pelunggu orang Jakarta, iya Pelunggu berkorban di Jakarta. Pelunggu orang Lombok berkorban di Lombok, nggih. Ah, niki yang lebih bagus, bukan berarti tidak boleh, nggih. Misal Pelunggu orang sepit. Tapi mertuanya orang KLU misalnya. Kanggo berkorban di KLU? Boleh, nggih. Ah, niki mimbabil afdal, nggih. Jadi tentang mana yang lebih bagus. Wa fi naqlil udhiyah wajhan. Makanya di sini disebutkan wa fi naqlil udhiyah wajhani takhrijan min naqliz zakati wa sahihu huna al jawazu wallahu ta'ala alam. Jadi memindahkan kurban niki di sini dua pendapat. Yang paling masyhur takhrijan min naqliz zakat sebagaimana pembahasan tentang zakat,
Iwas sahih, pendapat yang paling sahih adalah al-jawaz. Boleh, okay? Boleh hukumnya pelungguh memindahkan tempat untuk nanti tempat untuk berkorban niki. Berkorban di sepit kah, berkorban di Mataram kah, atau setelah dikorban di sepit dibawa ke Mataram juga, dikorbankannya disembelihnya di sepit, sejauh ke Mataram niki juga jawaz. Boleh, boleh sah. Boleh-boleh saja. Nah, niki jadi hukum udhiyah niki lebih luas dia nggih. Lebih rileks lah, lebih santai dia hukumnya. Sudah waktu ini jam 15.32. Asar jam pira niki? Nah, intinya kalau masih ada waktu nggih, tinggal 10 menit. Kemudian lanjut ke wa waktu zabihi min waktu solatil Eid ila ghurubi syamsi min akhir ayyam at-tasyrik. Ah, poin yang kedua yang tentang sampaian di awal tadi, kita dari akhir ke awal, okay? Jadi bisa penting-penting niki. Kemudian poin yang berikutnya tentang kurban niki adalah poin tentang waktu. Piran waktu tahu bulungguh niki berkurban menyembelih kurban niki. Waktu zabihi min waktu solatil Eid. Jadi mulainya tiang kelungguh boleh menyembelih hewan kurban niki min waktu solatil Id. Yeah. Jadi mulainya dari waktu solat Id. Ila ghurubi syamsi sampai terbenamnya matahari min akhiri ayyam tasyrik, di hari terakhir di hari-hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah niki. Yeah. Jadi begitu maghrib tanggal 13 Zulhijjah tidak boleh lagi untuk menyembelih hewan kurban. Yeah. Kalaupun ada yang menyembelih di waktu yang telah disebutkan, lewat dari yang telah disebutkan, niki jadi penyembelihan biasa saja. Yeah. Bukan menjadi kurban. Yadkhulu waktu tahiyyati idza tala'atish syamsu yawman nahri wa madha ya qad raq'ataini wa khutbataini khafifatan. Kemudian waktu masuknya waktu menyembelih niki adalah mulai dari terbitnya matahari di tanggal 10 Zulhijjah, hari Idul Adha niki, nggih, yang mana waktu niki lebih ke lebih sewaktu nabi seukuran dari terbit matahari lebih sedikit seukuran, lebihnya niki cukup untuk sholat 2 rakaat dan khutbah 2 rakaat. Jadi kalau misalkan pelungguh sholat 2 rakaat, khutbah 2 rakaat butuh waktu misalkan 15 menit sampai 30 menit, nggih. Okay? Oh, berarti waktu boleh untuk melakukan penyembelihan pertama niki adalah setelah terbit matahari sampai 15 menit setelah terbitnya. Ah, niki maksudnya. Okay? Jadi menurut kebanyakan ulama tidak boleh langsung disembelih. Begitu tanggal 10 Zulhijjah, okay? Dia sebut sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Menurut perhitungan pelungguh kan Zulhijjah niki sudah masuk dari tadi malam maghrib. Berarti sekarang sudah masuk Zulhijjah. Oh, tidak dihitungnya niki terbit mataharinya. Yeah. Tidak dihitung dari terbenamnya matahari seperti biasanya penanggalan Hijriah, tidak. Yeah. Jadi mulainya dihitung baru dia boleh manakala 15 menit atau 30 menit setelah terbit matahari di hari itu, 10 Zulhijjah. Nggih. Okay. Jangan nanti salah paham. Dikira asal sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah tengah malam gorok sampini. Oh, tidak bisa, nggih. Okay? Jadi baru boleh pertama kali mulai waktunya niki nggih, okay, seukuran 15 menit setelah terbit matahari, nggih. Okay? Jadi seukuran begitu terbit matahari pelungguh salat 2 rakaat, khutbah 2 kali, nah seukuran itu, nggih. Okay? Jadi lebih kurang 15 menit setelah terbitnya matahari, nggih. Okay? Alal mazhab niki dapat pendapat mazhab ala hadzal labzu ya hadzal labzu raudati lakinnahu aqarra syaikh sahibut tanbih. Nikilah pendapat yang disebutkan lafaznya dalam kitab ar-raudah, tapi disebutkan dalam kitab at-tanbih fi tasihi ala i'tibari ziyadati ala dzalik wa huwa an tartafi asy-syamsu qadar ramhin. Dalam kitab at-tanbih disebutkan bahwa redaksinya sedikit berbeda. Namun dalam kitab tanbih disebutkan waktu mulai boleh untuk menyembelih hewan kurban niki adalah ketika matahari sudah setinggi sepenggalah. Nggih. Okay? Ah, jadi matahari setinggi sepenggalah. Ya, kalau ditafsirkan dalam waktu lebih kurang 15 menit juga setelah terbitnya matahari. Cuman beda redaksi tapi pada kenen selain 5 rikur, nggih. Okay? Ah, niki.
Wahadil ladhi itabarahu syaykhu fitasihi zakarahu rafi'i fil muharrar. Nikilah disebut oleh al-imam rafi'i. Wahujatu itibari ya madhi qadri salati wal khutbataini qawluhu sallallahu alaihi wasallam man zabaha qabla salati fa innama yazbahu li nafsih. Ambil dasar input ndek kanggo pelungguh niki untuk menyembelih hewan kurban sebelum waktu yang ditentukan niki. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul berbahasa man zabaha qabla salat fa innama yazbahu li nafsih. Dengan saya sembelih hewan kurban sebelum dengan niki tamu waktu solat Idul Adha, oh hewan sembelihan niki tidaklah dihitung sebagai kurban. Wa man zabaha ba'da solah wal khutbataini faqad atamma nusukahu. Sementara dengan saya nyembelih hewan kurban setelah solat, setelah masuk waktu, okay, meskipun belum solat atau setelah solat, nah niki pengertiannya. Setelah solat dan setelah khutbah dua kali, faqad atamma nusukuhu, maka dengan niki sudah menyempurnakan kurbannya. Wa asaba sunnatul muslimin. Nikilah kemudian yang disebut sebagai sunnatul muslimin. Okay? Jadi itulah maksudnya bahwa mulai boleh menyembelih hewan kurban niki ya setelah masuk waktu untuk solat id. Seukuran 30 menit setelah nabi, seukuran 30 menit setelah terbitnya matahari. Niki bedanya antara salat Idul Adha dengan salat Idul Fitri. Kalau salat Idul Fitri sunnah pelunggu untuk mengakhirkannya. Nggih. Kalau salat Idul Adha sunnah untuk dipercepat, dimulai. Karena kalau Idul Fitri diperlambat supaya barangkali ada yang belum membayar zakat fitrah. Nggih. Jadi bisa menggunakan waktu yang tersisa untuk membayar zakat fitrah niki. Sementara kalau sholat Idul Adha dipercepat saja supaya nabi, supaya lebih cepat mulai penggorokan niki penyembelihan. Okay? Ada yang tujuan, ada yang saya bau kadue nyampah, jangan niki sebenarnya. Okay? Ada yang saya bau kadue nyampah. Itulah makanya beda dia. Kalau Idul Fitri sunnah pelungguh nyampah lebali, baru pelungguh rumbar di masjid. Lamun Idul Adha sunnah pelungguh nyampah setelah sholat Idul Adha. Nah, niki bedanya. Okay. Syukurnya pelunggu punya kebudayaan bedulang, okay. Jadi pas niki di Lombok niki. Lah mulai Jakarta nyendara dengan bedulang, dia seru Bapak Ibu. Makanya kalau di Jakarta kangen yang pelunggu, kangen rumah, okay. Kenapa? Kangen bedulang dan suasananya. Dia kangen bedulang doang, okay. Kangen suasananya, okay. Nah, niki. Nah. Rawahu Syaikhon, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Okey, qila zahiru khabar yadullu ala itibari shalah wa lam adillatuhum an dzalika ila itibari al-waqti. Fal jawabu ya anna fi'la sholati laisa bi syarti fi dukhulil waqti binisbati ila ahli sawadi bil ittifaq. Fa kadzalika fi ahli al-amsari wallahu ta'ala alam wa yakhruju waktu tadhiyati bin qidai ayyamit tasyriki di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berakhir waktu untuk boleh menyembelih hewan kurban adalah ketika berakhirnya hari tasyrik di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Rasul mengatakan ayyamu mina kullaha manharun, hari-hari Mina semuanya adalah hari untuk menyembelih. Begitu berakhir ritual di kota Mina, maka berakhirlah situasi apa waktu untuk menyembelih. Wali anna hukma salisu ayyamit tasyrik ya hukmul yawmaini qablahu, dan hukum hari ketiga di hari tasyrik seperti hukum pertama dan kedua, nggih, okay, dua hari sebelumnya. Wa fi tahrimi shaum faqaza fi zabihi wallahu ta'ala alam, nggih. Jadi tanggal 1 2 3 Hijriah hari tasyrik niki, di mana hari nikilah tempat pelungguh bisa menyembelih kurban. Jadi kurban niki boleh disembelih mulai dari tanggal 10 Zulhijjah pagi hari sampai maghrib di tanggal 13 Zulhijjah niki. Okay. Di sana tidak boleh untuk berpuasa, haram hukumnya. Okay. Aniki Bapak Ibu sudah asar. Semoga yang pelungguh baca pada siang hari niki ada manfaatnya. Okay. Ngebut sebenarnya niki. Insya Allah dilanjutkan subuh lah. Okay. Ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana,
wa qarabatil lana fi dinina ma'alil kudri unsa wa zakar rabbi wa fiqna wa wafiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzukil kulla halalan daima wa akhillaki ya ulama nasa bil khairi wa nufa kulla shar rabbana uslih lana kulla shu'un واكر بالرضا منك العيون وارضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن لواء نهضة الوطن وفاز دائما من الفتن وديا رجالها على السنان وانصرنهم في العشايا والبكار وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفا وعلى الأهل الكرام الشرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررتك فانتبهت وأرواتي الجيش بما إنهمري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمررتك فانتبه فيها الهسى وأرواتي الجيش بما إنهمري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمررتك فانتبه حسوى أروات الجيش بما إنهمري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وزهيري أمررتك فانتبهت في الأسى وأروات الجيش بما إنهمري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وزهيري يا جميل صنعي يا من كلما دائما المرج لما دائما يا غياة المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكمنا في الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزمنا في الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزمنا في الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الآل وصحب عندما لمع البرق ومزن قد هام بسر أسرار الفاتحة.